Halo, gue Djawa. Gue Agus. Kita dari Kita Like Orthodox. Kita Like Orthodox. Ya, gimana Mas Djawa? Gimana? Oh, iya, ya begitu-gitu ya. Aja. Begitu-gitu aja, oke. Okay. Nih kita untuk pertama kalinya nih acara sneaker di tahun 2021 nih Gus nih. Ini acara di mana nih Gus nih? Ini acara di Lipo Mall Kemang. Lipo Mall Kemang, Kemang Village. Oke. Okay. Acara apa sih nih Gus? Ini acara sneaker sih. Karena kan sebelumnya itu kalau nggak salah tahun 2019-an ya. Terakhir, tuh, terakhir kan 2019. Karena corona tuh. Karena corona tuh udah sampai 2020 kayaknya enggak ada ya? Enggak ada, karena ada sih mungkin paling kayak bukan di Jakarta ya. Iya, online. Dan online ya, virtual ya. Betul. Ini untuk pertama kalinya di 2021. Keren banget sih. Acara Sneakerpeak volume 8. Setelah corona nih. Karena kalau kemarin-kemarin kan corona jadi enggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ini untuk kayak sih gue kalau gue pribadi lebih kayak gue merindukan juga sih acara-acara kayak gini Gus. Mantap banget buat kita yang seneng alas kaki sepatu itu, ya kan itu dia tuh langsung aja kali kita ke dalam Gus. Oke siap, langsung aja ke dalam ya. Langsung tarik ikutin ya guys, yuk dalam. Yuk, dalam. Thank you.
sama Dimas. Ngapain? Yaudah apa? Pengantin baru. Kok pengantin baru? Pengantin baru. Oke leh di dalam. Gokil banget sih. Asli. Menurut lo gimana nih acara nih? Kalau menurut gue sih acaranya cukup keren ya, cuman di dalam itu nggak terlalu banyak kayak tahun-tahun sebelumnya ya, karena mungkin buat butir ya, dijaga-jaga jarak gitu ya, jaga jarak. Harus ada space. Nah, kalau dulu kan padet tuh. Oh iya, banyak banget, gue demen banget tuh, tapi nggak bisa beli gitu, karena beli. Terlalu mahal. Sama Gus, beli kan di dalam lihat-lihat doang. Gue lihat harga ada yang 10 wow. juta, 15 juta, 20 juta, nah. Pokoknya variasi lah. Tapi HP lu mahal juga tuh kayaknya. Enggak, ini kan buat rekod doang. Buat rekod. Iya, buat rekod doang nih. Oh. Ini yang rental. Oh, rental. Di depan ada. Kayak sih di zaman dulu dong. Yoi. Terus ya, enggak lupa juga ya kalau di sini tuh protokol kesehatannya bagus ya, juga tetap, ya. Tetap pematuhin protokol kesehatan. Karena yeah. ketika kita masuk nih kan, itu udah disediain masker. Kalau kita lupa bawa masker. Kalau lupa bawa masker, oh iya. Sama ada hand sanitizer tuh di setiap di pojok mana aja ada tuh, tapi jangan lu ambil Gus, nggak boleh, nggak boleh refill juga tuh. Iya, yeah, jangan buat orang-orang kasihan, ya kan lu gila bener lu. Ya mudah-mudahan aja kalau next event sneaker selanjutnya ada lagi Gus ya. Ini kayak untuk pertama kalinya kan, kayak menggeliat nih, mungkin nanti nextnya bisa ada JSD, terus USS mungkin bisa ngadain acara yang nggak virtual lagi gitu ya. Mungkin acara-acara yang lain juga kayak acara denim market. Oh denim ya, denim misalkan kayak Darahku Biru ya. Iya. Wall of Fat tuh. Wall of Fat banyak deh pokoknya deh. Iya. Mudah-mudahan acara yang. Iya mudah-mudahan ada offline-nya lagi gitu ya. Acara-acara. Ini untuk pertama kalinya Sneakerpeak-nya yang ada di 2021 nih. Udah nggak online lagi sekarang kan? Udah online lagi. Kalau dulu JSD juga online kan? Iya, JSD, JSD, USS semua online tuh. Oke, makanya mudah-mudahan aja, kita berdoa aja acara-acara keren kayak gini tuh ada lagi Gus. Nah, bagus sih. Okay. Gus setuju sih kalau ada lagi pasti. Mungkin cukup sekian dari kita Gus ya? Iya, cukup sekian sih dari kita. Iya, jangan lupa buat saran dan kritiknya ditunggu banget nih, di komen nih. Terus jangan lupa subscribe juga channel Rio. Jangan lupa subscribe, terus jangan di like juga. Iya, di like juga kalau suka. Kalau nggak suka, jangan di dislike. Nah, okay, tetap di like. Tetap di like. Lo nggak mau. Iya. Yeah. Terpaksa. Terus jangan lupa share juga, Gus. Okay, biar nanti yang nontonnya lebih banyak. Betul. Terus kita biar kayak bikin acara-acara kayak gini tuh, bikin konten gini tuh, lebih giat lagi, Gus ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Udah.